Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Balik lagi ke channel gue, Rivir. I'm here. Kali ini gue gak akan bacain chat kocak, dan gak akan meme kocak, dan apapun yang kocak-kocak. Tapi di sini gue bakal bacain chat horror sesuai dengan requestan kalian. Gua diharusin bikin chat horror kali ini ya. Holol ya. Jadi kali ini gua dapat sumbernya dari YouTube. Channelnya Hardy Joy. Enggak tahu Hardy Joy, enggak tahu Hardy Boy yang di Smackdown ya. Saya juga tidak tahu ya. Chat horror sesuai dengan pembuatnya Hardy Joy. Jika kalian ingin melihat chat-chat yang lainnya, chat horror, kalian bisa cek aja di Hardy Joy. Oke. Okay? Kali ini gue bakal bacain chat horror judulnya Pacarku. Saya lupa ya judulnya. Judulnya Pacarku yang telah meninggal. Jreng-jreng. Tapi bukan kita ya. Pacarnya gak tahu siapa. Kalian pasti bakal suka dan ketakutan seperti saya. Takut. Ini ada chat dari Sayang. Picture-nya PUBG ya. Berarti dia suka main PUBG guys. Sayang, kamu di mana? Ui. Serius-serius ya. Ya, aku di rumah kawan. Oh, aku di rumah kawan. Sayang, jalan yuk. Udah lama nih kita gak jalan. Aku masih sibuk. Masih ngerjain tugas sekolah ya. Oh, dia masih sekolah guys. Oh gitu. Ya udah, kapan bisanya? Apaan ini? Oh, dia kirim foto buku-buku ya. Buat belajar katanya. Oke deh, gak apa-apa. Maaf ya sayang. Ini masih sekolah, udah sayang-sayangan ya. Tidak boleh ditiru ya. Keesokan harinya. Kok ini kecepatan ya? Sayang, iya. Kamu ada uang gak? Ada, buat apa? Belikan. Belikan apa? Buku. Buku apa? Buku tulis? Buku gambar? Oh bukannya, buku apa? Buku nikah cie. Cie. Wakaka. Jadi GR. Haha, baru dikitu aja udah GR. Gak apa-apa kan? Hehe. Belikan aku baju. Oh, gue merinding guys. Padahal gak ada apa-apanya ya. Kok kenapa gue merinding? Oh, acara sekolah itu. Iya sayang. Aku gak ada baju lagi. Wah, ini orang tuanya nggak beliin baju atau gimana ya? Yang kemarin yang kamu bawa ke Utah teman kamu, itu kan bagus, sayang. Ih, kamu nih, nggak keren. Itu kan baju kemarin yang... Ya kan bisa dicuci ya, guys. Oh, emang kenapa? Bukannya baru 2 minggu kamu beli? Aku malu, sayang. Aku malu sama teman-teman aku. Nggak akan ingat teman-teman kamu juga. Tenang aja. Ih, nggak peka. Ya udah deh, nanti aku belikan. Gak usah kamu yang belikan. Loh, gimana sih? Kasih aja uangnya sama aku. Wah, matre ini ya. Gue serius. Biar aku yang beli sendiri. Kenapa kalau aku yang belikan? Gak apa-apa sayang. Takut ngerepotin kamu. Ya udah, nanti aku transfer. Hehe, makasih sayangku. Iya. Sore harinya. Belum serem ya ini ya guys ya. Tenang. Sayang. Oh ini jam 5 sore. Ya kenapa sayang? Kamu udah beli bajunya? Ya nih sama teman-teman aku. Besok berangkat sama-sama ya. Iya. Oke. Besok aku jemput. Jadi yang hijau ini ceweknya ya guys ya. Iya sayang.
Keesokan harinya. Sayang, kamu di mana? Kamu di rumah kah? Aku jemputlah. Kita berangkat sama-sama, sayang. Uy, P. Gue paling benci ya ada chat P doang gitu ya. Uy, serius. Ya, kamu lambat sayang. Aku udah dijemput tempanku. Gimana sih ini? Aku udah di sekolah sama-sama teman. Aduh, kenapa? Kenapa? Kan kemarin kamu udah janji. Janji apa? Janji apa? Berangkat sama-sama aku. Kamu sih lama. Duluan teman aku datang. Ya harusnya udah janji, harusnya tepat ya. Karena aku gak enak bilang ke mereka kalau aku berangkat sama kamu. Ya gimana sih? Karena mereka udah datang duluan. Untung baik ya cowoknya ya. Ya udah deh, gak apa-apa. Aku berangkat sendiri aja. Jomblo lagi. Seriusnya? Iya. Beberapa saat kemudian. Kamu sih lama. Udah ya deh. Sayang, kamu di mana? Aku di sekolah. Kamu di mananya? Aku sama teman-temanku. Di mana? Di taman sebelah kiri. Oke, aku ke sana. Jadi si cowoknya tuh bakal ke sana katanya ya. Nyamperin si ceweknya. Hah, jangan. Kenapa? Kamu gak malu? Di sini cewek semua. Yang, aku cuma mau ngobrol sama kamu. Aku masih sibuk sama teman aku. Ngerti dikit lah. Harusnya si cewek ini harus ngerti si cowoknya ya. Kenapa gak mau guys? Kok kayak aku yang salah sih? Emang kamu yang salah kalau kamu kesini. Aku kangen sama kamu. Kangen? Apa mau ngobrol sih? Yang mana yang benar? Pelin-pelan banget. Udahlah. Wah ini ceweknya kok gini banget ya. Capek aku chat sama kamu. Maaf sayang. Yang? Sayang. Si ceweknya gak balas lagi guys. P. Jadi setelah 2 menit si ceweknya gak ngebalas lagi. Si cowoknya terus ngebalas ini. Chatting ya. Sayang kamu marah sama aku. P. Oh ini udah 2 jam kemudian guys. Maafin aku lah. Kamu marah kan? Sayang. Kamu udah pulang. Jadi si ceweknya gak ada kabar lagi guys. Nah ini ada kabar. Aduh. Apaan sih? Kamu tahu ini jam berapa? Jam berapa ya? Jam 1 guys. Oh bukan. Kamu ini udah jam 11 malam. Kamu chat terus aku kayak gini. Ganggu tahu. Aku mau istirahat. Aku capek. Tahu waktu sedikit napa? Wah ini si ceweknya gak tahu diri ya. Kalau menurut gue. Maaf sayang. Aku hubungi kamu jam segini. Maaf banget. Apaan sih? Kamu tuh lah udah tahu salah, jangan bikin nambah salah. Pakai hubungin aku jam segini. Iya, aku minta maaf. Maaf terus. Maaf gak bisa dimakan. Kata siapa bisa dimakan ya? Emang makanan? Aku gak akan ngulangin lagi. Sayang, aku kangen sama kamu. Pengen bicara. Bercandaan barengan. Kayak dulu ketawa sama kamu. Maaf sayang, kalau aku gak bisa buat kamu senang. Ini semua salah aku. Aku yang selalu bikin kamu marah. Ini si cowoknya lembek banget ya. Please stop. 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 Aku mau tidur. Sama tinggal sayang. Apaan sih? Ini si cowoknya kenapa ya? Dia kayak mau bunuh diri guys. Keesokan harinya. Kayaknya si cowoknya mau bunuh diri guys. Email, kamu di mana? Oh enggak, masih jawab ya ini ya. Di rumah, ada apa Win? Loh, kok ada apa? Kamu gak akan hadir pemakaman pacarmu? Oh ini temannya si Wiwin guys, teman ceweknya. Atan? Pemakaman apaan sih?
Aduh, gue merinding loh. Astaga, kamu gak tahu selama ini, tadi pas malam pas pulang dari sekolah, Atan kecelakaan mobil. Di lampu merah. Kemarin malam dia pulang sebelum acara selesai jam 9-an. Aduh, orang kemarin malam dia hubungin aku kok. Waduh, jam 11. Gak usah mengada-ngada deh. Mengada-ngada gimana maksudmu? Ini serius. Oh, jadi pacarnya tuh gak tahu guys. Kalau gak percaya silakan datang ke rumahnya. Tapi dia udah dikubur. Ya, ngapain ke rumahnya udah dikubur? Oh, guys. Astaga. Ah, Atan. Serius meninggal? Iya. Astaga. Dia kemarin hubungi aku loh. Dia minta maaf terus, aku gak ngerti apa maksudnya. Aku udah ngejolimin sama dia. Aku marah-marah sama dia. Siapa yang hubungi kamu jam 11 malam? Waduh, siapa ya? Hantu, punya WA ternyata ya. Itu dari Atan, dari WhatsApp dia. Gak mungkin Atan. Pasti Atan. Iya ya, soalnya dari chatnya dari si Atan guys. Soalnya dia paling privasi sama HP-nya. Cuman dia yang bisa buka HP-nya. Terus siapa yang hubungi kamu? P. Email? Jadi siapa guys yang ngubunginya? Jadi si email ini ngubungi lagi si Atan guys. Atan, Pepe, sayang ini kamu. Maafin aku sayang. Yang maafin aku, semoga ibadahmu diterima di sisi Allah dan dihapus semua dosamu. Jadi segitu aja ceritanya guys. Jadi di sini tuh si cewek tuh namanya email dan si cowok namanya Atan ya. Bukan Atan Halilintar ya, Atan doang. Jadi si Atan tuh yang meninggal guys, kecelakaan. Dan si email, apa ya, dia tidak tahu kalau si Atan itu udah meninggal dari jam 9 malam guys. Jadi si Atan masih chat ke si email untuk meminta maaf kalau dia, kok merinding ya, padahal gak ada apa-apa ya. Jadi si Atan itu minta maaf, kayaknya untuk yang terakhir kalinya guys. Biar dia tuh bisa tenang mungkin ya, meninggalnya gitu. Padahal gak tenang ya, ketabrak tuh mana ada yang tenang ya guys ya. Paling jadi kentayangan, jadi apa ya? Kalau cewek kuntilanak, kalau cowok kayaknya cowok anak ya. Bukan ya, apa ya? Gak tau lah, pokoknya kalau cowok yang ketabrakan gentayangan tuh gue gak tahu namanya apa. Mungkin genderuwo lah atau tuyul lah ya. Ya seperti itulah. Kalau gak kayak kalian lah ya. Oke. Jadi yang gue simpulin dari chat ini, chat horor kali ini, kalian kalau ke pasangan kalian janganlah kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau pasangan kalian kangen atau apa, kalau kita bisa kita samperin lah ya. Kalau dia kangen atau gimana, kita temuin. Yang namanya pasangan itu kita harus saling mengerti gitu ya. Jangan kayak si email ini, dia kalau gue lihat tuh dia egois banget. Ya dia gak mau tuh udah gak mau gitu. Dia A, B, B, padahal ada C ya. Oke, segitu aja deh chat horror kali ini. Semoga kalian merinding-merinding ria. Kalau gak merinding, ya kalian nonton aja di Hardy Joy ya, biar kalian merinding. Soalnya di channel ini channel kocak sih ya, bukan channel untuk merinding-merinding gitu. Oke, semoga kalian terhibur dengan chat horror kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau kalian gak suka, kalian boleh like juga ya. Oke, sekian. Nanti kita ketemu lagi. Kalau kalian suka, kalian komen aja, bang lanjutin chat horornya. Nanti gue bakal lebih serius dari kali ini ya. Sebenarnya gue udah serius sih ini ya. Tapi susah sih untuk serius. Oke, gitu aja. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.